Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui siaran kami di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, juga para pemirsa yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Dan juga kami menyapa para pendengar dan pemirsa media-media sunnah yang menyiarkan kajian di pagi hari ini. Dan juga para peserta kajian yang menyimak melalui aplikasi Zoom dimanapun antum berada. Alhamdulillah di Ahad pagi yang berbahagia ini di tanggal 28 Syakban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 April 2021. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kajian Islam ilmiah menyambut bulan Ramadan atau kedatangan bulan Ramadan 1442 Hijriah dalam kajian Islam ilmiah pembatal-pembatal puasa kontemporer yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Aris Munandar Hafizahullahu Ta'ala. Di sesi tanya-jawab nanti, antum dapat bertanya kepada Ustadz melalui line telepon langsung di nomor 0228862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227476, ataupun bagi para peserta yang kajian yang menggunakan aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator. Insya Allah kami akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Al-Ustadz Dr. Aris Munandar Hafizahullahu Ta'ala. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita dalam kesempatan pagi hari ini adalah Al-Mufattirat Al-Mu'asirah, ya, pembatal-pembatal puasa kontemporer, mengacu pada sebuah buku tipis yang berjudul Al-Mufattirat Al-Mu'asirah karya Syekh Khalid Ibn Ali Al-Musyaikih Hafizallahu Ta'ala ya wa wafaqahu. Kaum muslimin dan rahimani wa rahimakumullah, ya, mufattir atau hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang statusnya disepakati oleh para ulama dan ada yang diperselisihkan. Hal yang disepakati oleh para ulama sebagai hal yang membatalkan puasa, di sini disampaikan ada 4 poin yang menyimak ada di halaman 2, yaitu makan kemudian dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja bukan karena lupa, kemudian keluarnya darah haid dan nifas. Sedangkan yang lain semacam celak, kemudian muntah dengan sengaja dan lainnya diperselisihkan. Nah, makan dan minum serta hubungan biologis adalah pembatal puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum makulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Maka silahkan, maka sekarang silahkan kalian kumpuli, kalian para suami kumpuli istri, dan carilah dan niatkanlah untuk mencari keturunan dan anak yang Allah akan takdirkan, apa yang Allah takdirkan untuk kalian. Silahkan makan dan minum sampai terbit fajar. Ya, maka setelah terbit fajar, maka tidak boleh makan dan minum dan tidak boleh melakukan hubungan biologis atau hubungan suami istri. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
Nabi mengatakan, bukankah seorang wanita jika haid tidak sholat dan tidak puasa? Maka hadis ini menunjukkan batal puasa karena keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian mu'asirin atau mu'asirah yang biasa diterjemahkan dengan kontemporer, makna diambil dari kata-kata al-asr yang makna asalnya adalah waktu. Ya, dan yang dimaksud dengan pembatal kontemporer adalah mufsidatus siyami allati ustujiddat wa hiya kathiratun. Yang dimaksudkan adalah berbagai macam pembatal puasa yang baru. Ya, kasus-kasus yang baru, dan ini satu hal yang banyak. Atau sebelumnya pembatal-pembatal ini banyak berkenaan dengan hal yang medis. Maka dokter atau ahli kesehatan yang hadir di kelas ini ya mungkin nanti bisa membantu mengoreksi jika ada hal yang kurang jelas, silakan tolong bantuannya untuk chat ya, untuk memberi saran dan masukan berkenaan dengan terjemah yang saya lakukan. Ya, bisa kemudian disampaikan lewat chat. Ya, pembatal kontemporer yang pertama adalah obat asma, bakhah arabawi, obat semprot untuk melegakan pernapasan ketika asma kambuh. Di sini disampaikan definisinya, dia adalah ulbatun, adalah satu botol, satu wadah, isinya obat dalam bentuk cairan, dan obat ini mengandung tiga unsur, oksigen, air, oksigen, dan sebagian materi medis. Sebagian materi medis yang sebagai obat atau yang punya fungsi melegakan pernapasan. Nah, apakah obat semprot ini membatalkan puasa ataukah tidak? Ikhtalafa fihi al-mu'asirun. Para ulama kontemporer berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala, Syekh Abdullah bin Jibrin rahimallahu taala, dan para ulama yang duduk di Al-Jannah Adain. Alasannya, orang yang berpuasa boleh kumur-kumur dan boleh istinsyak. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Dan jika seorang itu berkumur-kumur, maka akan ada sedikit sisa air. Ya, sisa air di mulut. Dan ini tertelan bersama air liur. Kemudian nanti akan masuk sampai, ya dimungkinkan akan masuk sampai lambung. Nah, maka yang masuk dari obat semprot ini ke saluran makanan atau saluran pencernaan, kemudian sampai ke lambung, itu sedikit sekali. Sehingga kemudian dianalogkan, dikiaskan dengan air yang tersisa di mulut saat kumur-kumur. Penjelasannya lebih lanjut, bahasanya wadah kecil tersebut yang mengandung obat ya, asma tadi, itu wadah kecil, isinya 10 mililiter obat yang bentuknya cairan. Kemudian jumlah ini dipasang pada 200 penyemprot ya. Sehingga sekali semprot itu hanya menghabiskan
setengahnya 1/10. Ini berarti 1/20 mililiter, dan ini sedikit sekali. Itu penjelasannya di sini. Mohon ada koreksi jika ada yang kurang tepat. Kemudian masuknya sesuatu ke lambung dari obat semprot asma ini bukan satu hal yang pasti, namun satu hal yang meragukan. Dan hukum asalnya itu puasa masih ada dan puasa masih sah. Dan yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Alasan yang lain, bahasanya obat semprot ini tidaklah serupa dengan makan dan minum. Sehingga lebih tepat diserupakan dengan ambil darah untuk cek darah. Lebih tepat diserupakan dengan suntikan atau injeksi, namun bukan berisi sari-sari makanan. Kemudian alasan yang lainnya, para dokter menyebutkan bahwasanya kayu siwa itu memuat 8 materi kimiawi. Dan bersiwa itu satu hal yang boleh bagi orang yang puasa. Dan menurut pendapat yang paling kuat, boleh dalam semua waktu, tidak memberikan rincian antara sebelum duhur dan setelah duhur. Dan tidaklah diragukan bahwasanya sebagian dari materi yang ada di kayu siwa ini akan turun masuk ke dalam lambung. Maka turunnya cairan obat, obat berbentuk cairan yang ada dari tadi obat semprot tadi, itu dianggap dinilai seperti turunnya masuknya ke lambung dari asari siwa, dari materi siwa yang ikut masuk. Kemudian pendapat yang kedua, menyampaikan bahasanya orang yang berpuasa tidak boleh memakai obat semprot asma. Dan jika memang diperlukan untuk mengkonsumsinya silahkan, namun ada kewajiban qadha. Alasannya karena kandungan dari spray atau obat semprot pelega asma ini, pelega pernapasan ini akan sampai ke lambung melalui mulut. Oleh karena itu, maka dia statusnya membatalkan. Ya, jawabannya, jika kita terima adanya sesuatu yang masuk, maka sesuatu yang masuk tersebut adalah sedikit sekali. Sesuatu yang masuk itu sedikit sekali, maka dia dikiaskan dengan air yang tersisa setelah selesai berkumur-kumur. Sehingga kesimpulan Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizallahu ta'ala, pendapat yang tepat, pendapat yang pertama yang mengatakan kalau tidak batal puasa karenanya. Meskipun kalau sudut pandang ulama Syafi'iyah akan menilai, akan menguatkan pendapat yang kedua. Karena sesuatu yang masuk yang sedikit itu kalau di sudut pandang fikih Syafi'iyah itu tidak dimaafkan. Ulama Syafi'iyah menyampaikan seandainya ada benang yang dibasahi pakai air liur, kemudian di benang itu tetap kemudian kemudian dikeluarkan, kemudian setelah itu dimasukkan lagi ke mulut, dan ada sesuatu yang tertelan, maka ini membatalkan puasa. Jadi mereka, para ulama fikih syafi'iyah kontemporer, menganalogkannya dengan masalah benang yang mengandung air liur tadi. Ya, ini disampaikan dalam rangka supaya kita lapang dada menyikapi hal semacam ini dan menyikapi orang yang berbeda pilihan dengan kita dalam masalah ini. Dan satu hal yang patut untuk diingat, bahasanya masalah kontemporer itu identik dengan perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama fikih zaman ini atau zaman kontemporer ini. Kemudian yang
pembatal yang kedua adalah tablet yang diletakkan di bawah lidah. Yang dimaksudkan dengan gambaran gambaran permasalahan, ada tablet yang diletakkan di bawah lidah untuk mengobati penyakit jantung sebagai obat. Obat penyakit jantung. Ya, ya, bagus kalau bisa ditampilkan di share screen. Ya. Ya, obat tekanan jantung. Dan obat ini terserap secara langsung. Ya, begitu diletakkan di bawah lidah, langsung terserap. Kemudian darah akan membawanya ke jantung. Maka tekanan jantung yang tiba-tiba itu akan tatawakof, akan berhenti. Ya, maka serangan jantung atau asmah al-mufaji'ah, serangan tiba-tiba, serangan jantung tiba-tiba yang terjadi pada al-qalb, pada jantung, itu akan berhenti ya dengan obat ini. Hukumnya dari sisi puasa, obat ini satu hal yang diperbolehkan karena tidak ada satupun yang masuk ke jauf, ke rongga. Dan rongga yang dimaksudkan oleh Syekh Khalid Al-Musyaikh dalam hal ini adalah lambung. Jadi karena tidak ada satupun sedikitpun yang terserap sampai kepada lambung, karena dia sudah terserap di mulut, maka berdasarkan hal ini, maka obat ini tidak membatalkan puasa. Perlu diketahui di antara hal yang menjadi akar permasalahan batal puasa ataukah tidak adalah konsep apa itu jauf. Yang jika ada benda asing masuk ke dalamnya, ya masuk sampai ke situ dari luar tubuh, akan membatalkan puasa. Ya, kalau nampaknya yang bisa kita lihat di buku ini, ya, pendapat yang diambil oleh Syekh Khalid Al-Musyaikh, jauf adalah hanya lambung saja. Dan ini dan yang konsep lambung itu paling luas itu Syafi'iyah. Sehingga ya, nanti Syafi'iyah apa-apa batal. Atau banyak hal nanti akan dinilai karena jauf itu adalah bagian dalam tubuh. Ya, tidak mesti itu hanya lambung. Ya, semisal ini pil yang ini, ya, pil yang dibahas ini kalau sudut pandang fikih Syafi'iyah akan menilai ini batal karena adanya materi yang masuk ke dalam tubuh, berarti masuk ke dalam jauf. Jauf maknanya secara bahasa rongga. Jadi konsep Syafi'iyah, ya bagian dalam tubuh itulah jauf. Ya, tidak mesti lambung. Ya, kemudian pembatal yang ketiga adalah al-mingdar al-ma'idah. Ma'idah artinya lambung, mingdar artinya kaca, cermin, ya, cermin untuk melihat lambung. Maka mingdar al-ma'idah adalah jihaz tibbi, satu alat medis yang dimasukkan melalui mulut ke al-bul'um, ke saluran pencernaan. Ya. Suma ilal mari, ya itu. Mari itu saluran pencernaan itu mari. Atau tepatnya bul'um adalah tempat pertemuan. Ya, tempat pertemuan antara saluran hidung dengan saluran mulut itu bul'um. Ya, tempat pertemuan antara saluran yang itu sampai ke mulut dengan yang sampai ke hidung itu namanya bul'um. Kemudian berlanjut ke mari, saluran pencernaan, kemudian sampai ke lambung. Nah, apa tujuan benda ini, cermin ini dimasukkan? Untuk menggambar, memotret kondisi lambung, ada luka lambung, atau untuk istiqsal ba'di ajza'il ma'idah, mengambil beberapa bagian dari lambung untuk kemudian dicek, ya, lifahsyiha, untuk dicek atau keperluan-keperluan medis yang lainnya. Nah, para ulama terdahulu telah membicarakan
kasus semacam ini. Maka dianalogkan dengan pembahasan para ulama terdahulu, yaitu bagaimanakah jika masuk sesuatu ke dalam lambung dan dia tidak memiliki fungsi sebagai makanan, semacam kerikil atau potongan besi dan semacam itu. Dan cermin lambung ini semisal itu. Nah, apakah jika ada kerikil dimasukkan ke lambung itu membatalkan puasa ataukah tidak? Pendapat mayoritas para ulama, yang namanya makan itu tidak harus yang enak, roti atau nasi. Namun kerikil di kerikil dan yang lainnya dimasukkan sampai lambung itu disebut makan. Sehingga menurut mayoritas para ulama ini membatalkan puasa. Karena semua yang sampai ke jauf, ingat jauf dalam pandangan penulis adalah lambung, maka itu membatalkan puasa. Kecuali mazhab Hanafi, mereka bikin persyaratan bahasanya harus menetap. Sesuatu yang masuk ke lambung tadi harus menetap supaya tergolong membatalkan puasa. Kalau tidak menetap karena balik lagi, nah itu tidak membatalkan puasa. Sedangkan tiga mazhab yang lainnya tidak mensyaratkan hal ini. Jadi, seandainya ada orang, kalau pakai mazhab Hanafi ya, ada kerikil dimasukkan sampai lambung kemudian ditarik lagi. Ditarik lagi karena pakai benang misalnya, bisa ditarik lagi. Itu puasa tidak batal karena benda tadi tidak menetap. Yang membatalkan itu manakala kerikil tadi masuk ke lambung kemudian ya sudah menetap di situ. Nah, ini tidak, kalau yang menetap itu yang batal. Sehingga kalau pakai sudut pandang mazhab Hanafi ini, tes swab itu tidak membatalkan puasa karena dia memasukkan satu benda ke saluran lewat hidung atau lewat mulut gitu, bagian dalam. Dan setelah itu ditarik lagi, cuma nggak menetap di situ. Ya, kaidah pembatal puasa itu masuk dalam mazhab Hanafi itu ya, ada benda asing yang masuk kemudian menetap. Ya, kemudian lanjutnya alasan mayoritas para ulama yang mengatakan kalau ini membatalkan puasa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjaga diri dari celak. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka cermin untuk melihat lambung, kondisi lambung itu membatalkan puasa. Namun, kalau mengacu pada mazhab Hanafi, yaitu tidak membatalkan puasa karena benda ini tidak menetap di lambung. Pendapat yang kedua, bahasanya hal ini tidak membatalkan, dimasukkannya hal-hal ini yang tidak memiliki fungsi sebagai makanan tidak membatalkan puasa. Semisal seandainya memasukkan besi atau kerikil. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, pendapat sebagian Malikiyah dan pendapat Al-Hasan bin Saleh. Di anna dzalika dalal alaihi, karena dalil Quran dan hadis menunjukkan bahasanya yang membatalkan puasa adalah manakala memiliki sifat sebagai asupan makanan. Itu. Namun wallahu taala a'lam, saya pribadi lebih cenderung pada pendapat jumhur ulama, tidak disyaratkan harus sesuatu yang bersifat asupan makanan. Ketika masuk ke dalam apalagi sampai lambung, meskipun itu kerikil dan yang lainnya, membatalkan puasa. Sedangkan hadis tentang celak, Nabi memerintahkan untuk mewaspadai celak dan tidak bercelak saat puasa, hadis yang dhaif. Sehingga kesimpulan Syekh Khalid Al-Musyaikih, hafizallahu ta'ala, ya, maka pendapat yang lebih mendekati, ini tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, ada pengecualian. Jika dokter meletakkan di lambung ini materi minyak, yang minyak ini bisa jadi asupan makanan bagi tubuh, untuk mempermudah masuknya cermin ini ke dalam lambung, nah, maka ini membatalkan puasa. Kemudian lanjutnya,
Ya, obat tetes. Nah, obat tetes manakala obat tetesnya lewat hidung, apakah ini membatalkan puasa? Ulama belakangan, ulama generasi belakangan punya dua pendapat. Pendapat yang pertama, obat tetes hidung membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya hadis Laqit Ibn Sabirah, ya, marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan wa balligh fil istinsaqi ila antakuna sha'ima. Ya, saat berwudu maka istinsaklah dengan sempurna, dengan maksimal, dengan penuh kesungguhan kecuali dalam kondisi puasa. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya hidung itu adalah jendela tembus dari luar luar badan bisa sampai ke lambung. Jika demikian, maka penggunaan tetes hidung itu satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melarang al-mubalaghah fil istinsaq. Istinsaq menghirup napas atau masukkan air ke hidung dengan napas. Nah, ini kalau sungguh-sungguh, ini satu hal yang Nabi larang. Larangan ini mengandung pesan terlarang memasukkan apapun melalui hidung. Meskipun itu satu hal yang sangat sedikit. Karena air yang bisa masuk karena sungguh-sungguh dalam istinsak itu tergolong sedikit. Pendapat yang kedua, obat tetes hidung tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah analog yang tadi telah disebutkan, yaitu analog dengan apa yang tersisa di mulut setelah selesai kumur-kumur. Dan obat tetes ini yasilu minha, yang sampai ke lambung itu sedikit sekali. Penjelasan medisnya, satu obat tetes itu terdiri dari 0,06 cm kubik. Al-Wahid al-Muka'ab, ya, kubik. Dan obat tetes ini akan dimasukkan ke hidung dan tidak akan masuk ke lambung kecuali sedikit sekali, maka dimaafkan. Menimbang ya, bahasanya hukum asal ya, puasa seorang muslim itu sah. Dan menyatakan bahasanya itu membatalkan puasa, ini satu hal yang diragukan. Dan hukum asalnya tetap ada puasa dan yakin tidak bisa dihilangkan dengan hal yang ragu. Kesimpulan dari penulis, dua pendapat ini sama-sama kuatnya. Nah, jika dimintai saran untuk memilih pendapat yang mana, saya sarankan untuk mengambil pendapat yang pertama, yaitu obat tetes hidung itu membatalkan puasa. Ya, kemudian yang kedua masih tentang asma. Nah, kalau tadi obat asma semprot lewat mulut, kali ini kemudian semprotnya lewat hidung. Pembahasan tentang hal ini seperti pembahasan spray atau semprot mulut untuk obat asma. Nah, tadi yang dipilih tidak membatalkan puasa oleh penulis, maka sama juga obat semprot lewat hidung untuk asma juga tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, batal puasa karena bius. Maka bius itu ada beberapa macam. Yang pertama, bius parsial, bius lokal melalui hidung. Caranya, pasien menghirup satu materi gas yang memiliki pengaruh pada saraf sehingga terjadilah bius. Maka ini tidak membatalkan puasa karena materi gas yang masuk ke hidung ini bukan benda dan tidak pula memuat materi-materi yang bisa menjadi yang merupakan memberi apa sari-sari makanan. Ya, dan bukan asupan makanan.
Kemudian yang kedua, bios lokal ala Cina, dinisbatkan kepada negara Cina. Yaitu caranya memasukkan satu suntikan kering, ya, berarti mungkin nggak ada apa-apanya, sekedar disuntikkan saja ke pusat rasa yang letaknya di bawah kulit. Ya, kemudian maka akan terjadilah, ya, akan terjadilah apa yang namanya hudat. Ya, hudat itu kita. Ya, akan terjadi hotet. Kelenjar, ya, akan bukan semacam pembekaan, ya. Ada akan memunculkan timbul kelenjar atau pembengkakan ala ifrazil morfin atau bi. Penghasil morfin yang alami di dalam tubuh. Yang itu ada di dalam tubuh alladhi yahtawi alihi aljismu. Nah, maka dengan hal tersebut maka si pasien akan kehilangan kemampuan untuk merasa. Nah, maka kesimpulannya ini juga tidak mempengaruhi keabsahan puasa selama dia bersifat lokalisir dan tidak bius total karena tidak masuknya satu materi ke lambung. Kemudian yang ketiga, bios lokal namun dengan injeksi. Caranya dengan menginjeksi menginjeksi saluran darah dengan satu ikor, dengan satu ramuan, ya, syari'il maf'uli yang ya, bekerja secara cepat. Ya, warid pembuluh darah. Ya, di mana yughati ala aqlil maridi ini akan kemudian menutupi akal si sakit ya, dengan beberapa detik saja. Intinya selama itu bersifat lokalisir, tidak bius total, tidak membatalkan puasa. Alasan yang lainnya karena tidak ada yang sampai ke al-jauf. Ya, yang jauf dalam pandangan penulis adalah lambung. Nah, lanjutnya halaman setelahnya. Nah, kalau bius itu bius total, maka ulama berselisih pendapat. Nah, para ulama terdahulu telah membicarakan masalah ini, masalah orang pingsan. Apakah orang yang pingsan itu puasanya sah ataukah tidak? Maka tidak lepas dari dua rincian. Yang pertama, pingsan sepanjang siang. Jadi sebelum subuh sampai nanti baru sadar setelah maghrib. Maka ya, orang pingsan ini tidak sadar di satu pun bagian dari siang hari. Maka menurut mayoritas para ulama puasanya tidak sah. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah katakan, orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya dan minumannya dan syahwatnya karenaku. Ya, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya da'u ta'ama wa syarbahu min ajli. Orang yang puasa itu meninggalkan makanannya dan syahwatnya karenaku.
Maka meninggalkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Sedangkan orang yang pingsan tidaklah tepat jika dia dikatakan melakukan perbuatan meninggalkan makanan dan yang lainnya. Yang kedua, pingsannya tidak sepanjang siang. Maka ini satu hal yang diperselisihkan. Pendapat yang benar, jika bisa sadar dan cuma di satu bagian dari waktu siang, meskipun cuma 1 menit atau 2 menit, puasanya sah. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, puasanya sama sekali tidak sah. Meskipun bisa siuman beberapa saat. Ya, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, jika siuman kebelah zawal, sebelum zawal, sebelum tibanya waktu zuhur, kemudian dia memperbaiki niat, maka puasanya sah. Kesimpulan dari Syekh Khalid Al-Musyaiki, yang benar pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i. Karena niat untuk berpuasa bisa dilakukan dengan sedikit bagian dari waktu siang. Nah, ini pembahasan tentang masalah pingsan. Wa yuqalu fi taqdiri bius total, itu analisisnya semacam ini. Kalau bius total, maka dinilai seperti orang pingsan. Maka jika dibius sejak sebelum subuh dan baru siuman setelah maghrib, berarti puasanya tidak sah. Tapi kalau bisa bangun sesaat, dan bangun sesaat, dan dia sadar, oh ini puasa, saya puasa. Ini bulan Ramadan, saya puasa, maka puasanya sah. Kemudian lanjutnya. Lanjutnya adalah tentang tetes telinga. Yang dimaksud dengan tetes telinga adalah minyak atau materi medis yang dituangkan ke telinga. Nah, apakah ini membatalkan puasa ataukah tidak? Maka hal ini telah dibicarakan oleh para ulama di masa silam. Ada pembahasan tentang jika seorang itu mengobati dirinya dengan air yang dituangkan ke dalam telinga. Misalnya ada semut masuk ke dalam telinga. Nah, supaya dia bisa keluar, itu caranya dimasukkan padanya air. Nah, ini membatalkan puasa ataukah tidak? Mayoritas para ulama menyampaikan bahasanya ini membatalkan puasa. Jadi, kalau Hanabila, batal puasa jika airnya sampai ke otak. Pendapat yang kedua, pandangan yang lainnya dimiliki oleh Ibnu Hazm yang mengatakan tidak batal puasa. Alasan Ibnu Hazm, tetes telinga itu tidak sampai otak, cuma sampai ke almasam, sampai ke pori-pori. Ilmu medis modern menjelaskan bahasanya tidak ada antara telinga dan otak saluran, sehingga cairan itu bisa sampai ke sana, kecuali dalam satu kondisi, yaitu manakala gendang telinga itu bolong atau gendang telinga itu pecah. Maka berdasarkan hal ini, maka yang benar itu tidak, tetes telinga tidak membatalkan puasa. Masalah kasus jika gendang telinga itu obek, maka pengobatan melalui telinga hukumnya seperti pengobatan melalui hidung. Ini tadi telah dibahas. Dan tadi disampaikan sama kuatnya gitu. Dok, itu pandangan penulis. Namun kalau perlu diketahui untuk sebagai wawasan minimalnya, kalau di Syafi'iyah tetes telinga ini pembatal puasa menurut mayoritas para ulama Syafi'iyah kecuali Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala. Namun
Mayoritas Syafi'i menilai itu batal. Dan untuk karena bagian dalam telinga itu sudah jauf rongga yang membatalkan puasa menurut konsep jauf yang dianut oleh Syafi'i. Tidak harus gendang telinga tembus. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya mirip dengan permasalahan tetes telinga adalah membersihkan telinga pakai air pembersih telinga nampaknya. Maka hukumnya sama dengan hukum tetes telinga. Ya, akan tapi para ulama mengatakan jika gendang telinga itu robek, fa'inu satakunu al-kami ad-dakhila, maka sesuatu yang masuk ke dalam telinga itu banyak sehingga membatalkan puasa. Nah, pandangan Syekh Khalid Musyaikeh, maka membersihkan telinga dengan cairan itu ada dua macam. Yang pertama, gendang telinga masih normal, maka tidak batal puasa. Yang kedua, gendang telinga robek, maka puasa batal karena cairan yang masuk itu jumlahnya banyak. Kemudian, tetes mata. Ada perselisihan di antara para ulama belakangan. Dan ini adalah derivat dari perselisihan di masa silam berkenaan dengan celak. Apakah celak itu membatalkan puasa ataukah tidak membatalkan puasa? Pendapat yang pertama, celak tidak membatalkan puasa. Ini mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka beralasan karena tidak ada jalan tembus antara mata dengan lambung. Baidakan akadalik, jika demikian maka tidak batal puasa. Dan pendapat yang kedua, pendapat Malikiyah dan Hanabilah, memakai celak itu membatalkan puasa. Ini berdasarkan asumsi bahasanya ada jalan tembus, jendela tembus antara mata dengan lambung. Ya, karena para ulama terdahulu berselisih pendapat tentang hukum celak bagi orang yang berpuasa, maka wajar ulama sekarang berselisih pendapat tentang tetes mata. Pendapat pertama, tetes mata tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala dan ulama yang lain. Mereka beralasan bahasanya tetes mata itu cuma 0,06 sentimeter kubik. Dan ukuran semacam ini tidak akan sampai ke lambung. Karena obat tetes ini saat dia jalan melalui saluran air mata, maka dia semuanya akan terserap sehingga tidak akan sampai ke bulu'um. Bulu'um tadi apa? Titik temu antara saluran hidung dan saluran mulut. Dan jika kami katakan itu sampai ke lambung namun sedikit, maka jika ada sesuatu yang sampai lambung itu sedikit sekali. Dan sedikit sekali dalam hal ini dimaafkan. Sebagaimana air yang tersisa di mulut setelah selesai kumur-kumur dimaafkan. Tambah lagi, tetes mata ini tidak ada nasnya dari Nabi dan tidak pula bisa dianggap semakna dengan hal yang membatalkan puasa yang ada teksnya dari Nabi. Pendapat yang kedua, tetes mata itu tidak membatalkan puasa dianalogkan dengan celak. Kesimpulan dari Syekh Khalid Al-Musyaikeh, yang benar tidak batal puasa. Karena kedokteran, itu ilmu kedokteran membuktikan. Bahasanya memang ada penghubung antara mata dengan rongga melalui hidung. Akan tapi kami katakan bahasanya obat tetes ini telah terserap sewaktu lewat di saluran air mata. Sehingga tidak sampai ke titik temu antara hidung dengan mulut.
tidak ada yang sampai sedikit pun. Sehingga bisa disimpulkan tidak akan ada sampai ke lambung sama sekali. Seandainya ada yang sampai, maka itu sedikit sekali yang dimaafkan, sebagaimana dimaafkannya air yang tersisa di mulut setelah selesai berkumur-kumur. Sedangkan menganalogkannya dengan celak tidak tepat, karena ya, tidak ada bukti valid dan akurat, ya, tidak ada hadis yang kuat yang mengatakan celak itu membatalkan puasa. Karena hadis terkait dengan hal tersebut adalah hadis yang lemah. Kemudian, dan ini adalah analog dalam hal yang diperselisihkan. Ditambah dalil-dalil yang lain yang tadi telah disampaikan untuk mendukung pendapat pertama. Nah, kesimpulannya obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa, meskipun ada, memang ada saluran penghubung. Alasannya tadi yang sudah disampaikan, alasan tambahan dari Syafi'iyah, karena itu salurannya itu tergolong sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, dan syarat untuk bisa batal itu melalui saluran yang melalui saluran yang terbuka, dan itu bisa dilihat oleh mata. Jadi kalau saluran dari jendela tubuh tersebut itu kecil sekali sehingga seperti layaknya pori-pori, maka sesuatu yang masuk melalui pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Kemudian injeksi dalam rangka terapi atau pengobatan. Ya, injeksi atau suntik itu ada 3 macam. Ada injeksi di kulit, ada injeksi di otot, dan ada injeksi di pembuluh darah. Untuk injeksi di kulit dan otot yang tidak berupa asupan makanan, maka itu tidak membatalkan puasa menurut para ulama kontemporer. Bagaimana fatwa Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Taimin rahimahumullahu taala. Alasannya, hukum asalnya adalah sahnya puasa sampai terdapat dalil dan indikator yang menunjukkan puasa itu batal. Di samping itu, injeksi itu tidaklah makan dan minum dan tidaklah semakna dengan makan dan minum. Nah, injeksi di pembuluh darah dan ini berupa asupan makanan, nah inilah yang diperselisihkan. Pendapat pertama, membatalkan puasa. Ini pendapat Sa'di, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, rahimahumullahu, dan lembaga fikih Islam. Dalilnya, karena ini semakna dengan makan dan minum. Buktinya, orang yang mengkonsumsinya tidak memerlukan makan dan minum. Pendapat yang kedua, itu tidak membatalkan puasa. Karena sedikit pun tidak sampai ke lambung. Dari jendela yang terbuka, yang biasanya terbuka. Dan seandainya kita andaikan ala fardhi, seandainya kita andaikan kalau ada sesuatu yang sampai, maka dia statusnya sampainya itu melalui al-masam, melalui paru-paru. Dan paru-paru itu bukan lambung, bukan rongga, dan tidak bisa dianggap sebagai rongga. Ya. Pendapat yang paling mendekati bahasanya suntikan ini membatalkan puasa. Ya, alasannya bukan karena masalah sampainya benda ke dalam lambung, namun yang jadi alasan adalah didapatkannya hal yang menjadi asupan untuk badan. Dan hal ini, asupan badan telah terwujud dengan suntikan ini. Namun suntikan yang dilakukan oleh orang yang terkena penyakit gula, jadi suntik insulin itu tidak membatalkan puasa. Kemudian pembahasan yang ke-11.
Ya, minyak, kemudian salep dan koyok, ya, lasiqat al-ilajiyah, ya, sejenis koyok yang ditempel di kulit. Kulit, di dalam kulit itu ada kantong-kantong darah yang punya tugas untuk menyerap ma yudha'alaihi. Semua yang diletakkan padanya, diletakkan di kulit, ya, melalui bulu-bulu kecil darah. Dan imtisas atau penyerapan ini lambat sekali. Maka apa yang diletakkan, materi-materi yang diletakkan di kulit, apakah itu membatalkan puasa? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala telah membahas hal ini dan mengatakan tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat lembaga fikih Islam, dan dihikayatkan bahasanya ini adalah ijma' ulama kontemporer. Semuanya mengatakan tidak membatalkan. Ya, kemudian ya, selanjutnya adalah jadi tabung yang diletakkan pada pembuluh darah. Ada pembuluh darah. Ibaratun an ambub, ya, tabung kecil, dakik kecil, dimasukkan ke ila syarayin, ke pembuluh darah, li ajlil ilaj, untuk terapi atau untuk melakukan pemotretan. Untuk pemotretan bagian dalam tersebut. Sebentar. Ya, syarayin itu pembuluh darah yang memindah darah dari jantung ke badan. Ini, dari jantung ke badan itu syarayin. Nah, pendapat lembaga fikih Islam itu tidak membatalkan puasa karena ini bukan makan dan minum dan tidak semakna dengannya dan tidak masuk ke lambung. Ya, lanjutnya. Cuci darah. Apakah batal puasa karena cuci darah? Ini nanti mungkin tak tolong ya ahli kesehatan untuk bantu hamba ngoreksi terjemah saya. Ada dua caranya cuci darah. Yang pertama, cuci darah dengan menggunakan alat yang disebut dengan kalau cuci darah itu gagal ginjal, ginjal buatan. Ini. Ya, satu alat namanya ginjal buatan. Darah ditarik ke alat ini, kemudian alat ini membersihkan darah dari materi-materi yang berbahaya, kemudian dikembalikan ke badan melalui saluran darah. Dan di tengah-tengah aktivitas ini, terkadang diperlukan cairan yang nilainya adalah asupan makanan yang diberi melalui pembuluh darah. Ya, kemudian yang kedua, ada cuci darah dengan melalui cara alghisa pritowani di perut. Ya. Apa itu? Caranya ada dimasukkanlah ambub atau umbub. Ya. Sejenis tabung kecil di dinding perut di atas pusar. Kemudian adatan biasanya dimasukkanlah 2 liter sawail cairan yang memuat persentase tinggi berupa gula glukosis ke bagian dalam perut.
kemudian dibiarkan di dalam perut selama beberapa waktu lamanya, kemudian ditarik untuk kali berikutnya, kemudian diulang-ulang aktivitas semacam ini beberapa kali dalam sehari. Ya, maka pendapat para ulama tentang cuci darah, pendapat pertama mengatakan cuci darah gagal ginjal itu membatalkan puasa. Ini fatwa Syekh Mubaz dan pendapat Lajnah Da'imah. Alasannya kegiatan cuci darah itu yuzawwadu adamu, darah ditambah dengan darah yang bersih. Pokok dan terkadang ditambah dengan materi makanan yang lainnya. Sehingga terkumpullah dua faktor pembatal puasa. Campuran mawad ghidaiyah yang merupakan asupan makan ini membatalkan puasa. Kemudian memasukkan darah bersih itu sendiri juga membatalkan puasa. Pendapat yang kedua, tidak membatalkan puasa. Mereka beralasan bahasa ini satu hal yang tidak ada nasnya untuk mengatakan batal dan tidak bisa disamakan dengan yang ada nasnya. Sehingga pendapat yang lebih tepat itu yuftir membatalkan puasa. Ya, cuci darah itu membatalkan puasa. Masalah, studi kasus. Seandainya yang terjadi adalah semata-mata pembersihan darah saja, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun yang realita yang terjadi pada cuci darah, ada penambahan beberapa materi makanan atau garam, natrium ya garam itu ya, atau yang lain. Kemudian obat supositaria yang dimasukkan melalui jalan depan perempuan. Semisal untuk pembersihan organ reproduksi. Nah, apakah hal ini membatalkan puasa ataukah tidak? Para ulama sejak masa silam dan masa sekarang telah membicarakannya. Menurut Malikiyah, madzhab Maliki, ini kan juga Hanabilah. Nah, seorang wanita meneteskan sesuatu di jalan depannya, dia teteskan cairan, itu tidak membatalkan puasa. Mereka beralasan tidaklah terhubung antara farji wanita dengan jauf. Dalam hal ini dengan lambung. Pendapat kedua dianut oleh madzhab Hanafi dan Syafi'i. Wanita, puasa seorang wanita batal karenanya. Alasannya adanya kesambungan antara matanah. Matanah itu tempat produksi air kencing. Testis ya. Buat farji dan farji. Ilmu medis modern mengatakan tidak ada jalan tembus antara organ reproduksi wanita dengan lambungnya wanita. Maka berdasarkan hal ini, maka hal-hal di atas tidak membatalkan puasa. Kecuali pakai sudut pandang dan kaidah madzhab Syafi'i. Bagian dalam farji perempuan itu tergolong jauf. Maka masuknya sesuatu ke situ berarti masuknya benda asing ke jauf. Ya, dan ini membatalkan puasa. Kemudian yang ke-15, supositaria, obat yang dimasukkan melalui lubang dubur. Yang ini digunakan karena beberapa keperluan medis. Contohnya untuk sebagai obat turun panas, takhfifil harar. Turun panas. Bahkan dikatakan bahasanya obat turun panas yang paling efektif itu yang dari dubur. Ya, tujuan yang lainnya adalah untuk mengurangi rasa sakit karena penyakit bawasir, ambeien. Dan termasuk dalam hal ini, dalam pembahasan ini adalah injeksi di sarojin, injeksi di lubang dubur. Nah, untuk injeksi di lubang dubur ini telah dibicarakan oleh para ulama di masa silam. Ini sudah ada di masa silam. Imam madzhab yang 4
Perpadangan bahasanya itu membatalkan puasa karena adanya sesuatu sampai ke lambung. Pendapat yang kedua, pendapat mazhab Zahiri dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah itu tidak membatalkan puasa. Alasannya karena suntian ini tidak berupa asupan makanan dalam bentuk apapun. Namun ini sekedar menguras isi badan, sebagaimana ketika seorang itu mencium sesuatu yang sesuatu itu musahilat, obat penggelontor makanan. Kemudian karena cairan ini tidak sampai ke lambung. Kemudian ada pun para ulama belakangan, maka mereka membahas perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka anggap sebagai derivat, turunan dari perselisihan yang telah disebutkan, yaitu apakah ada ketersambungan antara lubang dubur dengan lambung. Ulama yang mengatakan kalau ini membatalkan puasa mengatakan ada ketersambungan, maka lubang dubur itu bersambung secara bersambung dengan mustaqim. Ini sepertinya nama ini, nama bagian tubuh. Dan mustaqim itu bersambung dengan kolon. Kolon itu usus besar. Al-am'a al-ghalidho. Ya, mungkin nanti dari teman-teman medis bisa bantu, mustaqim itu apa kira-kira, kok mustaqim. Ya, kemudian penyerapan asupan makanan itu dilakukan oleh usus halus, bukan usus besar. Karena yang dilakukan oleh usus besar itu adalah menyerap sebagian garam dan gula. Wa amma idza intasat al-asya, namun jika menyerap berbagai hal yang tidak berupa asupan makanan semacam obat-obatan, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak memuat makanan atau air. Dan rincian semacam inilah yang lebih tepat menurut penulis. Nah, kemudian yang kedua, supositoria, obat supositoria melalui dubur. Ada dua pendapat. Ini tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, karena obat ini memuat materi-materi untuk terapi dan pengobatan, tidak ada padanya cairan yang berfungsi sebagai makanan. Sehingga bukan makan dan bukan minum, dan tidak semakna makan dan minum. Dan inilah pendapat yang benar menurut penulis. Selanjutnya. Pembatal yang ke-16 adalah cermin melalui dubur. Ya, maka dokter terkadang memasukkan itu harusnya yudkhil, kurang lam ya. Memasukkan cermin melalui lubang dubur untuk mengetahui kondisi usus. Nah, ini rincian hukumnya sama dengan masalah cermin untuk melihat kondisi lambung. Ya, intinya kalau Syafi'iyah ini sudah masuk ke jauf. Benda asing masuk ke jauf. Ini membatalkan puasa. Ya, kemudian pembatal yang ke-17, yang dimasukkan ke badan ya melalui saluran zakar kemaluan laki-laki ya. Jadi yang dimasukkan adalah mingdor, cermin atau mahlul ya, sesuatu yang dari hasil analisis atau obat-obatan. Nah, apakah ini membatalkan puasa? Para ulama di masa silam telah membicarakannya. Pendapat pertama, mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabila, bahasanya tetesan di ihlil
itu tidak membatalkan puasa. Ihlil itu apa? Ihlil itu ada di dua titik disebut ihlil. Yang pertama, maaf-maaf, lubang saluran kencing untuk laki-laki. Lubang saluran kecil di kepala dakar, nah, itu namanya ihlil. Kalau untuk perempuan, ihlil itu lubang saluran, lubang yang ada, maaf, di puting, yang dari puting payudara, yang di situ keluar air susu. Nah, itu lubang itu namanya ihlil. Baik itu, untuk perempuan itu ihlilnya letaknya di situ, kalau laki-laki ihlilnya letaknya di kepala zakarnya. Nah, lanjutnya, maka ada pembahasan tentang gimana kalau ngasih obat tetes di ihlil. Maka pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanabilah tidak batal. Meskipun obat tetes ini terutama untuk ihlilnya laki-laki, ya, itu sampai ke testisnya, ke ya, tempat produksi air kencingnya. Alasannya karena tidak ada jendela yang terbuka antara bagian dalam dakar dengan jauf. Konsep jaufnya di sini, jauf dalam artian lambung. Pendapat yang kedua, inilah yang dinilai sahih menurut Syafi'iyah, membatalkan puasa. Alasannya apa? Alasan pokoknya ya, karena itu jauf dalam konsep Syafi'iyah. Karena jauf yang bikin batal puasa adalah bagian dalam tubuh. Itu alasan utamanya. Kemudian di sini sampaikan karena ada jalan tembus terbuka antara testis dengan lambung. Kemudian kedokteran medis modern menunjukkan tidak ada hubungan antara saluran kencing dengan organ pencernaan, sehingga tidak batal puasa. Kemudian at-tabarru' bidam, donor darah. Nah, ini berkenaan dengan hukum masalah bekam. Ya, pendapat yang terkenal dalam madhab Hanabilah, bekam itu membatalkan puasa. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Jumhur ulama tiga madhab selain Hambali mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Ya, singkat ceritanya, yang rajih menurut Zakhlid Musyaikeh, membatalkan bekam membatalkan puasa. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak boleh donor darah kecuali dalam kondisi darurat. Ya, namun kalau saya pribadi lebih cenderung pendapat jumhur tiga madhab yang mengatakan tidak bekam tidak membatalkan puasa. Berarti donor darah boleh jika demikian. Kemudian pembatal puasa yang ke-19 dalam mengambil sedikit darah untuk dicek. Biasanya kemudian ujung telinga, ujung jari ya, untuk cek darah. Maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak semakna dengan bekam. Dan bekam itu melemahkan badan dan ini tidak melemahkan badan. Kemudian yang terakhir di buku ini, ini adalah ma'junul asnan, pasta gigi. Ya, itu tidak membatalkan puasa karena mulut itu terhitung bagian fi hukmi zahir. Mulut itu adalah bagian luar tubuh. Ya. Tapi kalau lengkapnya, lebih detailnya, Ibnu Taimiyah Syafi'iyah mengatakan mulut itu ada dua bagian. Teranggap bagian luar badan dan ada bagian dalam. Ini. Dalam hal ini ada makhot kho, ada ha, ada ha. Ya, kalau itu makhotnya masih kho, ya, itu masih bagian luar mulut dan itu berarti bagian luar badan. Kalau ha diperselisihkan. Kalau ha disepakati di antara Syafi'iyah, kalau itu sudah bagian dalam. Ya, jadi ringkasnya dinilai sebagai bagian luar badan kalau makhot kho ke depan. Namun yang lebih utama bagi orang yang berpuasa tidak menggunakan pasta gigi kecuali setelah buka puasa. Alasannya
idnufuthuhu qawiyyun, karena daya serapnya itu sangat kuat. Dan pasta gizi bisa digantikan dengan kayu siwak atau bil fushah, pakai apa, sikat gigi, namun sikat giginya tidak perlu dikasih odol atau pasta gigi. Nah, dan ya, sampai ini berarti sudah selesai. Dan sebagai tambahan, ya, kalau berkenaan dengan corona, gimana kalau ada apa, di vaksin corona, maka vaksin corona yaitu injeksinya di otot, ya, sehingga ya tidak membatalkan, dan dia bukan asupan makanan sehingga tidak membatalkan puasa. Ya, sedangkan kalau untuk cek corona dengan swab misalnya, ya, dimasukkan ke hidung atau ke mulut sampai dalam. Nah, ini kalau pakai madzhab Syafi'i batal. Karena sudah masuk ke jauf dalam konsep rongga yang membatalkan puasa dalam konsep madzhab Syafi'i. Kalau di madzhab Hanafi tadi masuk ke dalam itu kalau balik lagi, kalau ditarik lagi tidak membatalkan puasa. Nah, ini kalau pakai madzhab Hanafi tidak batal. Swab tidak batal karena bendanya dimasukkan kemudian diambil lagi. Gitu. Kalau kemudian pakai kemudian konsep jauf itu lambung, ya tentu lebih jelas lagi kalau itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau swab itu bisa batal puasa dengan menggunakan sudut pandang madzhab Syafi'i. Namun ada pendapat yang lain dan itu yang lebih tepat, tidak batal puasa dengan tetap menghormati yang mengambil pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Ya, demikian. Ya, kurang lebihnya yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan, dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa ataupun para jamaah yang menggunakan aplikasi Zoom yang akan bertanya kepada Ustaz. Silakan bisa memberikan pertanyaannya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Atau juga melalui pesan singkat bisa dikirimkan ke nomor 0811-227-1476. Dan juga bagi para peserta Zoom bisa memberikan tanda ataupun mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, kita angkat pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu diberikan kesehatan. Ustadz, saat berwudu kita memasukkan air ke mulut dan ke hidung, dan apabila masuk ke rongkongan, apakah membatalkan saum, Ustadz? Syukran, jazakallahu khair. Silakan. Ya, orang yang berpuasa tetap dianjurkan untuk berkumur-kumur dan istingsak, namun dilarang kencang, ya, jangan kuat-kuat. Oke, kemudian dikeluarkan. Dan jika ada yang jika sudah dilaksanakan itu tidak kuat-kuat, kemudian ada yang tertelan tanpa kesengajaan, tidak batal puasa. Tapi kalau aturan jangan kencang-kencang, kuat-kuat ini dilanggar, kemudian ada yang tertelan secara tidak sengaja, kalau di madzhab Syafi'i batal puasa. Meskipun batal puasa, sehingga wajib hati-hati dalam masalah ini. Nah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz di kajian pagi hari ini. Silakan bisa menggunakan line telepon di nomor 0228686-2637 atau juga bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476.
Dan bagi para pendengar, bagi para peserta aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda ataupun bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Apakah mencicipi makanan menggunakan lidah dan biasanya harus beberapa kali untuk mendapatkan rasa yang pas itu membatalkan puasa atau tidak Ustadz? Silakan. Ya, mencicipi makanan hukumnya makruh karena kekhawatiran tertelan. Maka ulama menilai hukumnya makruh. Dan kaidah fikih mengatakan makruh itu berubah menjadi mubah jika ada hajat dan kebutuhan. Jika ada kebutuhan, semisal mau ngecap rasa makanan, maka boleh. Dengan syarat itu hanya di lidah saja, kemudian dikeluarkan. Kemudian dikeluarkan, tidak ada yang tidak ada yang ditelan. Nah, maka jika untuk keperluan itu, meskipun beberapa kali tadi disampaikan 2 atau 3 kali, tidak masalah. Jika ada kebutuhan, karena untuk memastikan cita rasa makanan menu buka sore ini dengan syarat itu hanya di lidah saja. Nah, kita akan mengangkat pertanyaan dari telepon yang masuk. Ya, silakan. Ya, yang bertanya melalui telepon sudah masuk, silakan. Halo. Baik, ternyata terputus. Kita bertanya, kita angkat pertanyaan melalui akun YouTube Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Untuk keperluan tes darah, apakah hukumnya sama dengan donor darah Ustadz? Mengeluarkan darah untuk keperluan tes darah. Silakan. Cek darah karena terlalu sedikit ya tidaklah sama dengan donor darah. Sehingga kalau cek darah kemudian cuma ditusuk sedikit gitu untuk ambil darah, sama sekali tidak membatalkan puasa. Kalau donor darah karena jumlahnya banyak, maka ada yang menilai itu serupa dengan bekam, kemudian berpendapat bekam membatalkan puasa. Nah, baru bisa dari sudut pandang ini dinilai membatalkan puasa. Nah, dan kami mempersilakan kembali bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon, bertanya langsung kepada Ustadz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari pendengar atau pemirsa di YouTube. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Jika kita kebagian divaksin saat puasa, karena insya Allah tenaga pendidik di daerah kami di Bandung akan divaksin Rabu ini pas saum. Kalau ikut mazhab Syafi'i itu batal ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah kontemporer punya 3 pendapat dalam masalah injeksi. Pendapat pertama mengatakan semua injeksi membatalkan puasa. Pendapat yang kedua, semua bentuk injeksi itu tidak membatalkan puasa karena dalam hal ini ada sesuatu yang dimasukkan namun tidak melalui manfadun maftuhun. Tidak melalui jendela yang terbuka. Dan jendela yang terbuka itu tolak ukurnya 2. Secara urf, secara budaya, oh ini lubang. Kemudian yang atau bisa ditangkap oleh mata. Kalau terlalu kecil, maka nanti dianalogkan dengan pori-pori. Kata ulama Syafi'iyah yang kedua, pendapat kedua di kalangan ulama Syafi'iyah, ini lubang yang dibuat karena injeksi itu kecil sekali, maka dia pasnya disamakan dengan pori-pori sehingga tidak membatalkan puasa. Sesuatu yang masuk salep dan yang lainnya yang masuk lewat pori-pori tidak membatalkan puasa. Pendapat ulama Syafi'iyah yang ketiga,
membedakan antara injeksi itu berupa asupan makanan ataukah tidak. Kalau bukan asupan makanan, ya, maka tidak membatalkan puasa. Sehingga vaksin corona itu pakai pendapat Syafi'iyah yang ketiga tidak batal karena bukan asupan makanan. Pakai pendapat Syafi'iyah yang kedua karena dianggap seperti pori-pori, lubang yang dihasilkan oleh jarum itu seperti pori-pori, maka juga tidak batal puasa. Ringkasnya, secara umum bisa kita katakan kalau pakai sudut pandang Syafi'iyah, vaksin corona tidak membatalkan puasa. Nah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwati manazani Allah wa'ayakum, kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat sekali lagi ke nomor 0811-227-1476. Ya, baik, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Muawiyah di Bandung. Abu Muawiyah di Bandung. Silakan pertanyaannya, Bapak. Iya, kalau ini apa? Kita teh positif COVID-19 dan isolasi mandiri, tapi tanpa gejala. Apakah puasa tidak? Ya, bisa dikecilkan dulu volume YouTube-nya, Bapak. Ya. Silakan. Saya mau tanya, Ustaz. Kan kami itu sekeluarga COVID-19 dan saat ini sedang isolasi mandiri dan tanpa ada gejala sakit, gitu ya. Nah, ini apakah kita puasa atau tidak? Oh ya, itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, itu saja. Baik. Ya, silakan Ustaz. Ya, orang yang keluar satu keluarga yang sedang isolasi mandiri tanpa gejala, apakah bisa kemudian boleh tidak puasa? Jawabnya tidak boleh. Tidak bisa kita katakan dia sakit yang membolehkan untuk tayamum. Sehingga ya itu tidaklah kemudian tergolong sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi tetap berpuasa, sedangkan tuntutan agar makan makanan bergizi bisa dilakukan saat buka dan sahur. Saat buka dan sahur bisa dimaksimalkan gizi-gizi yang perlu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah. Baik, syukran atas jawabannya. Dan kembali kita ke penanya melalui pesan singkat. Ustaz, bagaimana cara membayar puasa ibu menyusui bila tidak puasa dalam sebulan, Ustaz? Silakan. Ya, ibu menyusui itu ada dua macam. Menyusui dalam keadaan nifas dan menyusui dalam keadaan murni menyusui. Jadi ketika berjumpa Ramadan itu statusnya menyusui dan nifas ataukah menyusui dan tidak nifas. Kalau kondisinya menyusui dan nifas, maka yang dilihat adalah nifasnya. Dan nifas itu dan tidak puasa karena nifas, tidak ada pilihan kecuali harus qadha. Karena kondisi nifas sebagaimana kondisi haid wajib qadha. Sehingga ibu ini punya kewajiban untuk qadha. Kalau tidak ya, dalam keadaan apa ibu menyusui dan nifas. Tapi kalau misalnya ini kan misalnya ini bulan April ya. Misalnya nifasnya itu Februari gitu. Maret sudah bersih. Kemudian sekarang ini kondisinya adalah murni menyusui. Ya, maka memang ada segelintir ulama semacam Ishaq bin Rahuyah yang mengatakan boleh fidyah. Namun ya, sebagaimana pandangan
Namun yang lebih tepat, maka ibu menyusui ini bisa dipastikan tidak puasa karena kepentingan orang lain. Dalam hal ini kepentingan bayinya. Dan kaidah dalam masalah ini, siapa yang tidak puasa atau batal puasa karena kepentingan orang lain, kewajibannya adalah qadha. Ini semacam ada orang yang anggota tim SAR mau nolong orang yang tenggelam, dia tidak bisa maksimal kerja kecuali membatalkan puasa terlebih dahulu. Maka boleh bahkan wajib baginya membatalkan puasa. Ini setelah itu dia punya kewajiban qadha. Ini karena dia batal karena untuk kepentingan orang lain, sehingga yang lebih tepat itu jika menyusu, murni menyusu, maka yang tepat adalah qadha sebagaimana fatwa Ibn Bazin rahimallahu taala. Dan dianjurkan jika ini karena kepentingan orang lain, dianjurkan plus fidyah setiap harinya berdasarkan penjelasan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan mengangkat pertanyaan dari penelpon. Ya, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Hai. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Khalid di Padalarang. Ya, silakan. Mohon maaf saya terlambat mendengarkannya. Yang pertama pertanyaannya, obat tetes mata tidak membatalkan puasa kan Ustaz? Yang kedua, bagaimana kalau tentang operasi katarak pada mata? Karena kalau operasi katarak itu baalannya diberikan dalam bentuk tetesan. Terus operasinya mah tidak ada perdarahan dan sebagainya, hanya air saja, mungkin air terasa sampai ke hidung dan tenggorokan. Demikian pertanyaannya. Ya, berarti hakikat operasi katarak itu berarti hakikatnya seperti mirip-mirip tes mata ya, Pak ya? Ya. Halo. Ya, ya. Ya, tadi Ustaz bertanya seperti apa hakikat dari operasi katarak? Operasi katarak yang menggunakan mesin fokoemulsifikasi namanya. Jadi diberikan obat tetes baalan, sehingga obat baalannya hanya berupa obat tetes, lalu dibuka sayatan sedikit, lalu dimasukkan alat ke dalam bola matanya, disedot lensa matanya, dimasukkan lensa buatan baru, selesai, tidak ada perdarahannya. Jika demikian, maka sebagaimana kasus obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Berarti tidak mengapa, Pak. Berarti operasi katarak tidak membatalkan puasa. Demikian, Pak. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum darah dari gusi yang tertelan saat puasa? Ya. Ya, jika tidak sengaja, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau sengaja, ya itu membatalkan puasa. Ya, selama tidak sengaja, tidak mengapa. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya akan operasi cabut gigi saat puasa. Biasanya muncul darah yang keluar dari gusi dan tidak boleh meludah. Apakah menelan ludah dan darah dari gusi tersebut membatalkan puasa? Nah, kalau ini ada tambahan ludahnya, Ustadz. Kalau menelan ludah tidak menelan ludah tidak membatalkan puasa. Tapi menelan darahnya ini yang jika mengacu pada penjelasan di Madzhab Syafi'i, ini tergolong membatalkan puasa. Karena darah ini sesuatu yang bukan keadaan asli dari mulut. Nah, mulut tidak berdarah. Maka kalau menelan air liur tidak masalah. Dan kalau menelan darah dalam hal ini, ini nanti ini sesuatu yang baru terjadi ada di mulut dan di sini, dan ini tadi apa berarti sengaja? Karena sebenarnya bisa, namun karena aturan dari dokter gigi
dia tidak boleh dikeluarkan, namun harus ditelan. Sehingga saya sarankan untuk melakukannya setelah berbuka. Pak bisa pakai praktek swasta, gitu kan? Pakai dokter gigi swasta yang nanti akan melakukan eksekusi tersebut, bisa minta setelah sholat taraweh misalnya. Nah. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir mungkin Ustadz yang bisa disampaikan di kajian pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Sobahul khair Ustadz. Saat kita berpuasa dan pada siang harinya tidur dan mimpi basah, atau juga onani, apakah batal puasa Ustadz? Jazakallahu khairan. Silahkan. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, mimpi basah apakah membatalkan puasa? Jawabannya tidak membatalkan puasa dengan sepakat para ulama, karena mimpi basah sesuatu yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa menentukannya. Ada orang yang mau tidur mimpi, pingin saya mimpi basah, ternyata tidak mimpi. Ada yang tidak ingin, ternyata mimpi. Dan perlu diketahui bahasanya mimpi basah itu mintala ubi syaitan, adalah karena permainan setan, karena dipermainkan setan. Sehingga para nabi itu tidak mengalami mimpi basah. Kemudian onani, apakah membatalkan puasa? Sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, pendapat kesepakatan empat madhab, onani itu membatalkan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya da'u ta'amahu wa syarbahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makanannya dan minumannya dan semua syahwatnya, syahwat biologisnya karena aku. Dan orang yang onani tidak meninggalkan syahwat biologisnya. Sehingga puasanya itu batal. Alasan yang lain, keluarnya air mani itu adalah tujuan dari jima, hubungan biologis. Jima itu sarana, tujuannya untuk pihak laki-laki tercapainya kepuasan dengan keluarnya air mani. Maka jika sarana itu membatalkan puasa, maka tujuan lebih membatalkan puasa. Tidak mungkin, maka aneh sarananya batal puasa, kemudian sesuatu yang jadi tujuan malah tidak batal membatalkan puasa. Sehingga puasa batal karena onani. Dan jika ini onani bisa jadi dilakukan oleh tangan istri dan ini boleh namun batal puasa, atau dilakukan dengan tangan sendiri atau dengan bantal atau yang lainnya dan ini haram, maka haram dapat dosa kemudian batal puasa, dan membatalkan puasa secara sengaja juga ada dosa besar yang lain. Ya, demikian yang kita kaji, kita bahas sempatan pagi dan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kelas virtual dan online ini. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal yang memberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah taala dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua hamba panitia dari Yayasan Tarbiyah Sunnah ataupun dari Yayasan YPA Al-Azhar Yogyakarta ataupun Tarbiyah Sunnah Bandung, dan semua media yang dan semua pihak yang punya kontribusi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhiratnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Al-Ustadz Dr. Aris Munandar hafizahullahu taala yang menyampaikan kajian di pagi hari ini tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Al-Ustadz beserta keluarga dan memberikan kesehatan kepada beliau beserta keluarga.
Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa, juga para peserta kajian di aplikasi Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Dan kami haturkan syukran jazakumullahu khairan atas atensi dari para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Semoga kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan keadaan sehat dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk bekal kita di akhirat sana. Dan kami segenap kru yang bertugas sekali lagi mengucapkan syukran jazakumullahu khairan dan mengucapkan selamat beribadah di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga, juga menjaga kaum muslimin semua di Ramadan ini untuk bisa menjalani ibadah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.